Pasca diberlakukannya sistem ganjil genap, PT Mass Rapid Transit MRT Jakarta melakukan perubahan jadwal operasional. Layanan MRT diperpanjang hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Perubahan ini dilakukan sebagai dukungan kebijakan Pemprov DKI Jakarta seiring diterapkannya kembali kebijakan pembatasan kendaraan pribadi berplat nomor ganjil genap. MRT tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat merasa aman dan nyaman dalam menggunakan transportasi publik di tengah pandemi COVID-19. PT MRT Jakarta pun telah menerapkan protokol kesehatan yang selama ini telah dilaksanakan seperti pemeriksaan suhu tubuh, mewajibkan pemakaian masker bagi penumpang, dan selalu mengedukasi pengguna untuk selalu menjaga jarak, rajin mencuci tangan, serta tidak berbicara baik satu atau dua arah selama di dalam kereta dan area peron stasiun. MRT Jabodetabek sempat menutup sejumlah stasiun pemberhentian pada awal pandemi COVID-19 beberapa bulan lalu. Kini dengan mulai meningkatnya jumlah pengguna, MRT Jakarta kembali menormalkan jadwal keberangkatannya. Dan berikut jadwal operasional MRT yang diberlakukan seiring kembali diterapkannya aturan ganjil genap di Jakarta.